sana di tempat tersebut tidak pernah ditunjukkan dalil untuk sholat, untuk berdoa, untuk berzikir. Sebaiknya tidak menghabiskan waktu, tenaga untuk pergi ke tempat-tempat tersebut. Bahkan memperbanyak sholat, bawa sunnah, dan beribadah. Berdoa, berzikir di Masjidil Haram itu lebih utama dan lebih diutamakan. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Perlu diketahui bahwa pergi ke Jabal Arafah atau Jabal Rahmah dan ke sana naik serta beribadah di atasnya tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para jamaah hendaknya memperhatikan hal tersebut, tidak melakukan berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran sehingga bukan mendapatkan pahala, akan tetapi mendapatkan dosa siapapun ya.